Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, terungkap bahwa Rudianto Gunawan merupakan anggota keluarga yang meninggal pertama kali. Jasad keempatnya sudah ditemukan dalam keadaan membusuk pada 10 November lalu. Bahkan di antaranya sudah mengering karena telah lama meninggal namun tak dimakamkan. Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Reni Kusuma Wardani menyatakan terkait dugaan keluarga yang tak memakamkan Rudianto. Reni memaparkan anggota keluarga tak memakamkan Rudianto karena situasi keuangan keluarga saat itu telah menipis. Selain itu, Rudianto juga diduga telah mengasingkan diri sejak 20 tahun lalu, sehingga komunikasi dengan kerabat telah terputus.